السلام عليكم ورحمه الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا تحل شعائر الله ولا الشهوات شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام، عن المسجد الحرام أن تعتدوا، وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، واتقوا الله. Inna allaha syadidul iqab Sadaqallahul azim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pemirsa Sinpo TV dimanapun Anda berada, ibu-ibu jamaah majelis taklim yang insyaAllah dimuliakan Allah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena di pagi hari ini kita masih diberikan limpahan nikmat sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk bisa berkumpul dalam majelis ilmu yang insya Allah dimuliakan oleh Allah dan tentunya kita masih diberikan kesempatan untuk bisa kembali menyapa pemirsa Sinpo TV dalam acara ngobrol perkara ilmu bersama dengan Ustadz Ahmad Haris Rizwanto. Ngopi yuk. Ya. Alhamdulillah pada semangat semuanya ya. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Nawa Rasulullah dan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya kelak di Yaumil Kiamah dan semoga kita termasuk ke dalam ubatnya yang senantiasa istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunahnya. Amin, amin ya robbal alamin. Ibu-ibu, bagaimana kabarnya sehat? Pada bahagia semuanya. Alhamdulillah. Tapi ada yang lemes kayaknya ini ya. Coba kita ulang sekali lagi ngopi yuk. Mantap. Kalau semangat, kalau semangat Pak Ustadznya juga semangat nanti ya. Assalamualaikum Pak Ustadz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sehat ya Pak Ustadz ya Alhamdulillah sehat, Mas Arif sehat ya Sehat, semangat Pak Ustadz karena ibu-ibunya tadi pada semangat Pas ngopi yuk, yuk ah. semua katanya ya <laughs> Pak Ustadz pagi hari ini kita akan membahas tema terkait dengan tolong menolong Ini seperti apa konsepnya, tolong menolong dalam kebaikan atau seperti apa Kita akan langsung mendengarkan materi dan juga ilmu yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Kami persilahkan Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah alhamdulillah. Semoga salat wa ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'dah. Jamaah yang dimuliakan Allah dan juga pemirsa Sinwa TV dimanapun berada dan ibu-ibu yang hadir Mas Arief bahagia Mas ya. Alhamdulillah ah, ya. Pak Ustad. Kalau ngelihat bahagia ibu-ibu cerah kayak begini kan kita ikut untuk bahagia Mas ya. ya. Nah, <laughs> aduh ya Allah, Ung uh, Lunas juga diperbaharui lagi. Kok. <laughs> Pagi ini kita akan ngobrol tentang tolong menolong. Kita ini makhluk sosial. Kita diciptakan oleh Allah, kodratnya, ketentuan Allah, sunnatullahnya, hidup berdampingan dengan orang lain. Karena kita hidup makhluk sosial, berdampingan dengan orang lain, maka tidak mungkin kita ini bisa hidup sendiri, enggak mungkin. Kita untuk sekedar pengen minum kopi aja, ribuan orang yang terlibat untuk jadinya kopi ini. Mulai dari petani kopi, dari petani kemudian masuk ke pabrik, dari pabrik masuk ke warung, warung, warung baru nyampe ke kita belum gelasnya, airnya berapa orang yang terlibat, ribuan orang. Maka nggak bisa kalau kita hidup sendirian, nggak mau menerapkan hidup bersama-sama dengan konsep saling tolong-menolong. Namanya tolong-menolong. Berarti bukan hanya satu arah. Tapi dua arah. Di ayat yang dibacakan oleh qari kita tadi, wa ta'awanu alal birri wat taqwa. Dan saling tolong-menolong. Ta'awan itu artinya saling dari sini ke sono, sono ke sini. Hari ini kita menolong orang, suatu saat kita pasti butuh pertolongan orang. Makanya, orang kalau pengen dalam kehidupannya mudah untuk memper, mendapatkan pertolongan, ya mudahlah kita menolong orang. Ini kadang kita mohon maaf, tapi insya Allah bukan ibu-ibu sini, kayaknya bukan. Kalau ada orang kesusahan, itu malah seneng. Misalnya, ibu lagi duduk-duduk, entah di teras rumah atau apa, ada orang jatuh, bukannya ditolongin, malah ketawa. Kapok. <tuh>. Kapokmu kapan? habis ketawa kadang nggak langsung ditolongin ngambil HP, oh. <laughs> dipedioin, dikirim ke grup. <laughs> bukan, orang sini mau bukan, bu ya. Kalau kita ingin suatu saat pengen ditolong orang, ya jangan sungkan untuk menolong orang ketika menolong ya nggak perlu ngelihat ini siapa yang penting pokoknya ketika orang itu butuh pertolongan ya kita tolong ada orang jatuh ditanyain dulu kamu muslim nggak muslim padahal dia udah ngap ngap ditanyain lagi kamu ormasnya NU apa Muhammadiyah <laughs> NU ntar ditanyain lagi kemarin waktu pilpres milih siapa <laughs> satu dua apa tiga ya keburu wassalamualaikum ketika mau menolong segera karena konsepnya taawan. Namanya taawan itu saling sini ke sana, sana ke sini. Dan orang yang dalam hidupnya mudah untuk menolong orang itulah yang masuk dalam kategori yang disampaikan oleh oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam khairun nas anfa'uhum linnas orang terbaik itu adalah orang yang paling bermanfaat untuk orang lain. Lah manfaat itu kan berarti nolong. Lah orang menolong mungkin kita nggak bisa secara langsung, tapi bisa lewat tangan orang lain. Misalnya ada tetangga yang kita kesulitan, kita mau nolong sendiri nggak bisa. Kemudian kita datang ke tetangga lain, bu bisa minta tolong nggak? Apa itu bukan buat saya, tapi buat ibu itu lo kasihan anaknya pengen sekolah cuma biaya untuk daftar ulang belum ada tolong dong kalau ada pinjemin ketika kita pinjemin suatu saat kita pasti butuh pinjaman lah kalau kita kadang kalau ada orang gitu kan bilangnya nggak ada duit ntar kalau nggak ada duit beneran baru tahu rasa. asal ada orang bu ini buat anak-anak mau daftar ulang nggak ada duit mmm, saya nggak ada duit ntar nggak ada duit beneran baru tahu rasa lah kalau memang nggak niat minjemin atau memang orang yang minjem itu terkenal terkenal pokoknya seantero komplek kenal semua lah siapa sih nggak pernah dipinjemin nama dia dan bayarnya hmm, kayak orang narik bumbu, bambu dari ujung bambu tapi ditarik dari ujung susah ya kalau memang nggak niat minjemin bahasanya yang baik alasannya yang nggak bohong misalnya bu mohon maaf lagi nggak megang uang nggak megang ya nggak megang jangan alasan nggak punya duit duit punya cuman nggak megang nggak bohong kan ya nggak bohong duit nggak dipegang kan tolong-menolong ini konsep yang diajarkan oleh Islam kita hari ini menolong suatu saat kita pasti butuh pertolongan dan yang dianjurkan itu alal birri wa taqwa dalam kebaikan dan ketakwaan wallahu a'lam So, so uh, mau lanjut, Mas Harim. Terima kasih Pak Ustadz Kita akan lanjutkan lagi Obrolan kita nanti setelah jeda berikut ini Pemirsa jangan kemana-mana Usai jeda kita akan kembali lagi Tetaplah bersama kami di Ngobrol Perkara Ilmu Bersama dengan Ustadz Ahmad Haris Rizwanto. Ngopi yuk Pemirsa Sinfo TV dimanapun Anda berada, ada kembali menyaksikan ngobrol perkara ilmu bersama dengan Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Ngopi yuk! Di segmen kali ini seperti biasa kita akan berikan kesempatan untuk ibu-ibu jamaah yang ingin bertanya langsung kepada Pak Ustadz, kami persilahkan. Silahkan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ibu Imas dari Bekasi Pak Ustadz. Mohon izin bertanya. Pertanyaannya adalah, bagaimana kalau orang yang kita tolong justru menyakiti hati kita? Bagaimana itu, Pak? Mohon jawabannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Curhat, Ibu Imas. <laughs> Selanjutnya, kami persilahkan, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ibu Sulastri, izin bertanya Pak Ustad, apakah kita ikut berdosa apabila orang yang kita tolong ternyata berbuat ternyata berbuat dosa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dua-duanya disakiti yang ditolong ya <laughs> pada curhat tadi pak silahkan pak ustadz untuk menjawab pertanyaan dari ibu-ibu uh, tadi kami persilahkan baik jamaah yang dimuliakan Allah dan pemirsa sinpo tv dimanapun berada yang pertama air susu dibales ditulung malah mendorong nulungin anjing kecepit ditolongin begitu anjingnya lepas gigit gitu bu ya pernah ngalami bu rasanya gimana bu <laughs> sakit orang yang kita tolong justru malah mm -mm, ditulung malah mendung jari wong jawa ditulung malah mendung lah terus gimana apakah amal kita angus Enggak. justru kadang ujian kita ujiannya kita orang yang kita baikin malah begitu biasanya loh dan banyak kasus itu terjadi kalau sampai kita kok mengungkit-ngungkit pemberian kita dulu angus tuh tolong pertolongan kita dalam Quran kan ada bunyi ayat begini la tubtilu sadaqatikum bil manni wal ala. La tu jangan kau batalkan, jangan kau hanguskan. Sodakotikum sedekahmu, pertolonganmu. Bilmani dengan ngungkit-ngungkit. Wal ada atau menyakiti orang yang menerima. Ngungkit-ngungkit, misal, misal. Kita punya ponakan dari kampung, baru lulus sekolah, nganggur setahun dua tahun di rumah nganggur. Kita ajak ke sini, kita cariin kerjaan, karena belum ada kerjaan kan tinggalnya numpang di rumah kita makan kita kasih apa apa kita cukupi kita tanya ke orang-orang di sinpo ada lowongan nggak oh ada akhirnya dia kerja kebetulan karirnya bagus suatu saat kita tahu dia baru dapat bonus dari kantor kita lagi butuh kemudian kita datang minjem tolong dong itu adikmu mau bayar sekolah kurang duitnya terus dia bilang aduh nggak ada Padahal dia dulu kita tolong, kalau gitu enaknya kita ngomong apa? Eh? Enaknya kan langsung kita tunjuk-tunjuk ya. kalau bahasanya buruh haye, mana buruh haye tadi? Dulu dari kampung, saya bawa ke sini makan, tinggal makan, tidur, tinggal tidur, kerjaan saya cariin. Enaknya kan gitu ya itu namanya kan ngungkit-ngungkit ya. Lah, kalau itu yang terjadi amal dulu kita bawa dia, nampung dia, ngasih makan dia, nyari kerjaan dia, angus semua pahalanya. Maka ketika orang yang kita tolong kok malah sebaliknya nyakitin kita, yowis lah. Itu memang ujian amal kita ya kadang begitu, orang yang kita baikin malah nyakitin. ibu eh ya. Oh, ya, yeah. <laughs> yeah. tapi kita tetap kita yakin bahwa Allah itu wallahu fi aunil abdi maka abdu fi auni akhihi Allah akan membalas pertolongan yang kita berikan selama kita masih mau nolong. Memang jangan kita mengharap pertolongan kita itu dibalas oleh orang yang kita tolong dari orang lain bisa jadi mungkin Allah menggerakkan orang lain yang akan menolong kita. Kemudian yang kedua, apa tadi? Orang yang kita tolong ternyata malah berbuat dosa, berbuat dosa lewat pertolongan kita. Misal dia minjem duit, ngomongnya si awalnya baik buat bayar sekolah, ternyata buat pasang. oh. oh. Apakah kita ikut dosa itu? <laughs> alasannya dia minjem duit awalnya memang bilangnya bu pinjem dong ini anak sekolah mau daftar ulang gak ada duit begitu kita pinjemin langsung pasang judi apakah kita ikut dosa <laughs> selama kita tidak mengetahui secara pasti kecuali kalau memang dia udah bilang bu pinjemin dong buat apaan pasang slot penasaran saya kemarin hampir kurang dikit menang. Oh ya udah nih 2 juta. Ha? itu dalam potongan ayat tadi wa ta'awanu alal birri wat taqwa wa ta alal ismi wal udwan. Jangan menolong kalau orang itu kita tahu dia mau berbuat dosa. Lah kalau kita enggak tahu kita enggak tahu. Wal udwan atau saling bermusuhan. Misalnya ada orang curhat ke kita, bu, bu, saya lagi gede sama ibu itu emang kenapa? Hmm, mulutnya. Hmm. Terus kita tolongin, bener, hajar aja. Ah, itu kalau bisa ya di, diadem ademin. Ah, enggak, emang, memang itu mungkin lagi salah paham aja. Diadem ademin, jangan ditambah tambahin, jangan jadi kompor, jangan jadi kompor. Ini kadang kan begitu, enaknya ya. Memang dasarnya kita sendiri juga nggak seneng itu orang, kok ada yang nggak seneng langsung kita tolongin, kita tambahin. Hmm, bener memang. Itu ibunya, hmm, biar ngajinya rajin, sujud, jidat sampai hitam, tapi mulutnya. Hmm. Wah, ini bahaya. Tapi kalau kita tidak tahu kejahatan yang dilakukan orang, padahal itu kejahatannya kadang bersumber dari yang kita tolongin ya enggak ada hubungannya apa-apa Wallahualam a'lam wiswa monggo Mas Arif dilanjut baik terima kasih Pak Ustadz atas penjelasannya mudah-mudahan terjawab pertanyaan dari ibu-ibu tadi dan kita akan lanjutkan lagi obrolan kita Pak Ustadz usai jeda pariwara pemirsa jangan kemana-mana usai jeda kita akan kembali lagi tetaplah bersama kami di ngobrol perkara ilmu bersama dengan Ustadz Ahmad Haris Riswanto ngopi yuk Pemirsa Sinpo TV dimanapun anda berada, anda kembali menyaksikan ngobrol perkara ilmu bersama dengan Ustadz Ahmad Haris Rizwanto. Ngopi yuk. Gak kerasa kita sudah berada di segmen ketiga. Itu artinya kita akan mendengarkan kesimpulan dari materi yang kita bahas di pagi hari ini. yakni terkait dengan tolong menolong. Kami persilahkan Pak Ustadz. Jemaah yang dimuliakan Allah dan juga pemirsa Sinpo TV dimanapun berada bahwa konsep kita hidup sebagai makhluk sosial adalah saling membantu, tolong, menolong. Hari ini kita menolong orang, suatu saat kita membutuhkan pertolongan orang lain. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, "Man nafasa min mu'an mu'minin kurbatan min kurobit dunya." Nafasallahu anhu qurbatan min akhirah. Seseorang yang meringankan beban saudaranya. Kan ini luas maknanya ya. Kemudian orang tersebut bebannya di akhirat akan diringankan oleh Allah. Bahasa lain orang yang menolong saudaranya maka dia akan ditolong oleh Allah. Wa man satara ala muslimin satarallahu wal akhirah. Dan orang yang menutup aib saudaranya maka aibnya baik di dunia maupun di akhirat akan ditutup oleh Allah. Ini kadang berat loh, Bu. Ya, Bu ya. Biasanya yang suka begini yang pakai peci atau pakai kudung. Oh. Nah, yang suka begini loh, kalau ada orang ngomongi jeleknya, malah kita suka nambah-nambahin itu biasanya yang pakai peci atau pakai kudung. Oh. Lah <laughs> ya saya enggak bukan nanya enggak ada saya nanya banyakkan mana. Hmm, hmm. E, kalau itu ngomongnya di pos ronda pantas kadang di dalam masjid lagi ngaji. tapi bukan orang sini, bukan. Lagi ngaji loh Mas Arif, lagi ngaji. Lagi duduk berjejer-jejer sambil antrian tadarus, ada kebetulan yang baru datang. Yang baru datang itu lama enggak ngaji. Itu langsung senggol begini. Kode, kode doang cuman, hmm, mama. Hmm sebelahnya langsung paham tuh cerdas wong memang 11 12 tumben ngaji yang sebelahnya lagi nambahin elah dia datang cuman mau pamer gelang tuh lihat di sini enggak ada saya bilang enggak ada sini mas semua ya Allah lagi ngaji loh sempet-sempetnya begitu ya Allah. Ya Bu ya. <laughs> Wallahu fi aunil abdi maka fi auni akhi. Seorang hamba selama dia mau nolong orang lain maka ia akan mudah untuk memperoleh pertolongan. Jadi hadis ini intinya satu. Kalau kita ngeringanin beban orang maka beban kita akan diringanin. Kalau kita nutup aib orang, aib kita akan ditutup. Begitu sebaliknya. Yang ketiga, selama kita mau nolong orang, insyaallah kita akan juga ditolong. Wallahu a'lam Terima kasih Pak Ustadz atas materi dan juga ilmunya ini tadi. Ibu-ibu pada ketawa nih, kayaknya merasa merasa tapi bukan orang sini ya, Bu ya. Bukan ibu-ibu di sini, bukan jamaah sini itu orang jauh, orang jauh. ya. Pak Ustadz terima kasih ibu-ibu semuanya terima kasih dan juga pemirsa Sinpo TV terima kasih udah menyaksikan kita dari awal hingga akhir jangan lupa terus saksikan ngobrol perkara ilmu bersama dengan Ustadz Ahmad Haris Riswanto setiap hari jam 5 pagi hanya di Sinpo TV saya Arif Rifai mewakili seluruh kru yang bertugas mohon maaf apabila ada kesalahan bila hitofiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh نستغفر الله العظيم لقى المعبود يا ذا الجلال والإكرام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ربنا نقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu 'ala Muhammad. Sallallahu